Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, seperti yang kita semua tahu, hari ini ialah perjumpaan co-curriculum kita yang pertama. So untuk aktiviti ataupun perjumpaan koko untuk kelab muzik kali ini, cikgu akan ceritakan kepada awak semua tentang Cap Lempong. Apakah itu Cap Lempong? Stay tuned. Ciao. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okay, selamat datang pada semua ahli kelab muzik untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 tahun 2021. Okey. So, cikgu tak nak buang masa, kita tengok hari ni cikgu nak terang dekat awak mengenai alat muzik ataupun satu kumpulan alat muzik yang digelar Cap Lempong. Okey, apakah tu Cap Lempong? Rasanya ramai dah pernah tengok kot dekat sekolah pun ada, kan? Okey, tak apa, kita tengok sebab sekolah kita ada, so cikgu kena perkenalkan dekat awak. Okey. Okey, pengenalan. Awak tengok yang pertama tu. Okey, awak tengok yang pertama tu Okey ni, Cap Lempong ialah alat muzik tradisional dari keluarga Idiophone yang menggunakan skill diatonik. Apakah itu Idiophone ni? Okey. Idiophone ni dia apa, sejenis satu kumpulan alat muzik yang kalau kita nak bunyikan dia, kita kena ketuk. So selalunya kalau ketuk tu, macam mana kalau ketuk tu dia keluarkan bunyi? Okey, so bila kita ketuk tu, dia akan menghasilkan getaran dan dia akan keluarkan bunyi. Okey, so Cap Lempong ni dia berada di dalam keluarga Idiophone tu. Okey, dan dia menggunakan skill diatonik. Apakah itu skill diatonik? Skill diatonik ni ialah dia ada 8 note. Okey, skill diatonik ni 8 note. Contoh kalau kita gunakan note C, dia akan berakhir juga dengan note C. Okey. Kita kalau kita pakai note C, kita ada note D, kemudian E, kemudian note F, note G, kemudian note A, note B dan dia akan ulang ke note C. Okey. So, okay, muzik Cap Lempong memainkan peranan penting sebagai muzik rakyat di kalangan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau, okay, kalau Minangkabau ni, agak-agak awak di mana? Siapa boleh jawab? Okay, Minangkabau ni, macam biasa lah, sila dekat negeri Sembilan. Sebab apa? Okay, awak tengok dekat rumah. Kalau awak pergi negeri Sembilan tu kan, kalau awak masuk dekat ada kampung-kampung yang memang dia punya ni apa? Dia punya kita kata kampung-kampung tradisional lah. Okay, so awak tengok dia punya rumah tu atap tu macam ada tanduk kerbau tu. Okay, itulah kalangan masyarakat Minangkabau. Okay, dia mestinya Cap Lempong ni sebelum ada kat negeri Sembilan, dia mestilah okay, dia datang daripada Indonesia. Okey, so kita tengok yang ketiga. Cap bermaksud paluan gendang. Dia ada gendang juga Okey, manakala Lempong bermaksud bunyi paluan bonang. Bonang ni yang mangkuk-mangkuk kecil-kecil tu, yang kalau kita ketuk tu dia keluar bunyi lah. Itu kita namakan bonang. Satu-satu-satu tu. Okey, so macam yang awak tengok kat sini. Ni. Ini ialah bonang. Okey. So kita tengok, okey, bentuk seni muzik ini ialah muzik dan tarian. Cap Lempong ni sebenarnya dia main, dia mengiringi tarian. Tarian apa? Okey. Tarian kalau biasa kalau biasa selalunya dia mengiringi tarian piring. Tarian piring ni yang ada orang pegang piring tu. Dia pegang piring banyak-banyak, banyak-banyak pula. Ada dua je dia pegang, kiri kanan. Okay, so dia juga mengiringi nyanyian dan dia boleh iringi untuk macam ada teater and then dia main dekat sebelah. Okay,
Kemudian muzik tradisional ini, muzik calempong ni lah, juga dikenali sebagai telempong, celempong ataupun tak lempong. Ini nama-nama panggilan yang lain lah selain pada calempong. Tapi kat Malaysia ni kita panggil dia calempong. Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok pada sejarah dia pula. Okey. Okey. Kita tengok. Okay. Sehingga kini belum ada keterangan yang jelas mengenai sejarah asal alat muzik ini. Okey. Maksudnya tak ada keterangan yang jelas datang daripada mana, siapa yang mula buat dia. Sebab apa tau? Okey, kalau dalam keluarga Ideophone ni, awak tengok yang bonang tu, yang bonang ni ni yang bulat ni. Awak tengok tu. Okey, yang ni. Dia sebenarnya bentuk dia macam gong. Kalau ikutnya ni gamelan pun macam tu. So dekat Sabah pun ada. Okey. Dekat Sabah pun ada dia orang ketuk benda tu. Dia susun gong tu kecil daripada kecil sampai besar. Okey, itu dalam sama juga dalam keluarga Ideophone. Okey. Terdapat beberapa pendapat menjurus kepada kesimpulan berikut. Okey, ini sejarah dia. Ada pendapat pertama yang cakap Cak Lempong ni berasal daripada kayangan berdasarkan cerita hikayat Malin Deman. Okey. Kayangan kan, daripada kayangan kononnya diturun daripada langit kan. Okey, itu biasalah mitos kan, mitos. Okey. Ada pendapat kedua, orang yang percaya pula pendapat pertama tu. Okey. Okey, pendapat kedua datangnya daripada orang Minangkabau yang mengimbas kembali kisah yang berlaku di tanah datar Minangkabau. Okey. Tanah datar tu. Okey, ni dia punya kisahlah semasa pertabalan Tungku Laras Baginda tiba-tiba gaib dan dipercayai dilarikan oleh Puteri Kayangan. Nah, Puteri Kayangan ni kita sekarang ni kita ala orang nama dia bunian lah senang. Okey. Di Kayangan lah Baginda mendengar bunyi bunian dah. Baginda mendengar bunian yang sungguh lunak dan merdu yang dinamakan Cak Lempong. So relate, kita relate dengan pendapat yang pertama tu. Dia okey, Tungku Laras ni kena jolek dengan bunian bawa masuk lah dalam kampung dia tu. Okey. So dia dengar bunyi cantik sedap, bunyi apa tu? Dia tengok-tengok, oh orang tu ketuk-ketuk benda bulat-bulat, puyuk-puyuk bulat-bulat tu. Dia tanya namanya apa? Oh, ni namanya ni macam ni kan. Cak Lempong apa ke dia panggil? Kita tak tahulah. So kemudian bila dia keluar balik daripada kampung tu, so dia buatlah benda tu. Dia buat. Dia buat dan perkenalkan dengan dekat masyarakat ataupun rakyat Minangkabau tu. So start daripada situ lah Cak Lempong ini terhasil. Itu sejarah dia. Okay. So okay, kita pergi pada situ. Okay, kita tengok pada cara untuk bermain Cak Lempong. Okay. Okay, cara bermain dia ada tiga cara . So Cak Lempong dapat dimainkan dengan tiga jenis posisi, iaitu yang posisi yang pertama ni cara tegak. Maksudnya dia letak Cak Lempong tu atas stand, kemudian dia berdiri. Okey, dia letak atas stand macam macam main keyboard tu, letak atas stand kemudian berdiri. Okey. So dia letaklah dia punya bonang-bonang tu, kemudian dia mainlah. Okey. Kemudian dan seterusnya cara duduk. Cara duduk ni standard lah. Sekarang ni semua guna cara duduk sebab ialah kalau cara berdiri ni kena main 2 jam, krem juga kaki tu nak berdiri. So ramai yang menggunakan cara kedua, iaitu cara duduk. Okey. Duduk ni dia tak letak atas stand mana-mana, dia letakkan bonang tu kat bawah, kemudian dia mainlah. Okey. Dan yang ketiga cara pacik. Okey, yang pacik ni dia special sikit. Okey, dimainkan dengan cara berjalan. Okey. Dia main ni Cak Lempong ni dia bukan bawa yang ni, bukan bawa seketul semua ni. Okey. Dia tak bawa yang tu. Okey. So dia buat macam mana? Dia hanya pegang, okey, yang orang pertama pegang dua. Dia kepik dua. Sini bonang. So dia ketuk tang tung tang tung tang tung tang tung. Yang belakang pula pegang satu. Tang tung ting ting tang tung ting ting tang tung ting ting tang. Ada yang main satu, dia berjalan je. Okey, dia berarak. So berarak untuk apa?
kadang-kadang dia gunakan bakrak untuk bawa apa pengantin, kadang-kadang bakrak untuk bawa pesilat-pesilat. So macam itulah lebih kurang. Okey. So kita tengok seterusnya. Okey, spesifikasi alat. Macam cikgu cerita tadi. Okey. Alat-alat cat lempong boleh dispesifikasi. Oh, nak sebut susah. Okey, spesifiklah senang. Okey. Boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey. Yang pertama idiophone. Idiophone yang cikgu cakap tadi lah. Okey. Kita ketuk dia baru dia keluar bunyi. Okey. So ketuk pula kalau mana-mana tempat pun kalau kita ketuk pun memang dia akan keluarkan bunyi. Sebab apa? Sebab bila kita ketuk tu dia akan hasilkan getaran dan dia akan keluarkan bunyi. Okey, idiophone ni dia ada dalam cat lempong ni dia ada sebenarnya asas dia ada tiga alat je. Okey. Dia ada greteh yang pertama dia tu yang besar dia tu greteh dia ada dua barisan. Okey. Dia punya bonang dia tu ada dua barisan. Okey. Barisan pertama, barisan kedua. Okey, dan seterusnya sawah. Sawah ni satu barisan saja. Dan tingkah pun satu barisan sahaja. Okey, contoh tengah ni greteh, sebelah sini sawah, sebelah sini pula tingkah. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula membranofon. Okey, membranofon ni biasalah dia keluarga untuk gendang. Okey, gendang ke tak kisahlah. Kompang ke okay, untuk dalam cat lempung ni membranofon ialah alat yang kedua ialah gendang anak dan gendang ibu. Dia ada dua jenis gendang, tapi kalau untuk Malaysia ni cat lempung dia bagi satu gendang. Okay. Gendang ni namanya jido, dimainkan dengan ketuk pakai kayu. Okay. Tapi untuk samping untuk yang ada setengah tempat pula dia bagi gendang anak dan dia bagi gendang ibu. Okay, so ada dua. Dia macam main alat muzik silat. Awak tengok kan yang main serunai seorang, lepas tu ada gendang sini, gendang kat sini. Gendang kat sini, gendang kat sini. Dia ada apa? Dia ada dua gendang. Okey. So yang seterusnya ialah aerophone. Aerophone ni ialah alat muzik bertiup. Alat muzik bertiup dia lebih kurang macam seruling ke alah recorder pun dalam aerophone. Okey. So tapi dalam cat lempong ni dia ada serunai, dia ada bangsi, dia ada salong. Dia sebenarnya digunakan untuk cat lempong ni digunakan satu benda saja. Okey, bangsi selalunya digunakan. Okey. So nanti kita tengok macam mana bentuk dia. Okey. kita tengok balik yang pertama iaitu greteh. Okey. Greteh digunakan. Kejap. Kita tengok dulu. Ni. Ni lah greteh. Okey. Ni. Okey. Greteh digunakan ataupun fungsi dia memainkan melodi. Dia main melodi, counter melodi, ostinato dan chord. Maksudnya dia boleh main semualah. Dia boleh berfungsi sebagai chord, dia boleh berfungsi sebagai macam dia nak jadikan dia sebagai tingkah ataupun ostinato. Ostinato ni ulangan. Okey, dan dia boleh juga guna sebagai chord. Tapi mostly dia guna untuk melodi. Okey. Melodi ni adalah kalau contoh awak main lagu. Contoh kita main lagu Ayam Dan Lopeh kan, melodi dia na 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 na, itu melodi dia. Okey, so dia main bagi melodi. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya iaitu alat muzik yang kedua. Ni tengok sebelah sini. Okey, namanya sawah. Namanya tingkah. Dia bukan sawah ataupun tingkah. Dia dua. Sawah ataupun tingkah. Okey. Kiri kanan. Main. Okey. Memainkan ostinato berirama ataupun bass. Okey. Sawah ni selalunya main bass. Ostinato berirama ni dia ulang. Okey. Selalunya dimainkan oleh siapa yang main tingkah.
Okey, siapa yang main sawah ni dia akan main bass, dan siapa yang main tingkah dia dia akan main ostinato berirama. Dia main chord lah senang. Okey. So untuk mengiringi melodi yang dimainkan oleh Greteng tadi. Okey, kita tengok. Kita tengok ni bangsi. Inilah bentuk dia. Macam seruling. So bunyi dia. Okey. Kejap lagi cikgu akan tunjuk awak video. Tengok video macam mana dia main diiring kumpulan tarian. Okey. Bangsi memainkan melodi lagu. Dia juga boleh main melodi lagu. Okey. Tapi dia maksudnya dia main, bila dia main tu mungkin dia main seiring dengan Greteh ataupun dia main dia saja. Greteh akan main sebagai chord dan dia akan mainkan sebagai melodi lagu. Okey. Dan seterusnya kita tengok. Okey, ni ada gendang ibu dan gendang anak. Tengok ni gambar tepi ni. Okey, dia ada dua. Yang ibu ni mestilah yang besar kan. Okey, yang anak yang kecil. Okey, dia akan memainkan rentak lagu dan mengawal tempo. Sebenarnya gendang ni dia berfungsi macam drum lah. Okey, so dia akan kawal tempo. Dia akan kawal tempo. Tak ding 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 tak tak ding 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 tak tak ding 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 tak 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 ding tak ding 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 tak. Dia akan kawal tempo, dia akan main macam mana pun tapi dia akan kawal tempo tu. So nanti gendang, sawah, tingkah, dia akan bangsi, dia akan masuk ikut tempo tu. Okey. Dan juga dia memainkan paluan meningkah. Okey. So paluan meningkah ni nanti cikgu akan ajar. Next, cikgu kita akan fokuskan pada satu-satu alat muzik. Okey. Dan sebagai penyeri rentak alah, dia tingkah ni macam awak tengok kompang lah kan. Dia main ada satu kalau kompang 14 orang tu 10 orang dia akan main rentak macam pak pum pak pum pak pum pak pum. Okey, lagi bela tu dia akan main pum pak pak bum bum pum pak pak bum bum. Bila dia gabungkan tu dia akan jadi penyeri rentak. Okey. So, sama juga macam gendang ibu dengan gendang anak. Sama, fungsi dia sama. Okay. Okay. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini. So, nanti apa nota apa semua nanti cikgu akan berikan. So, mungkin cikgu akan bagikan sedikit soalan untuk kita buat. Untuk kamu buat mengenai Cak Lempong ini. So, nanti awak tengok dalam Google site yang diberikan. Okey. So kita sebelum tu jangan pergi mana-mana, kita tengok. Okey, tunggu. Okey. Dekat sini cikgu akan tunjukkan rancak info yang mengiringi tarian kiri. Okey. So kita tengok video. Okey. Thank you.
Itu saja untuk hari ini. So insyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu insyaAllah, okay, untuk kelab muzik. So next time cikgu akan tunjukkan, okay, satu persatu macam mana cara nak main, okay, dan cara pembuatan dia, okay. Kita akan sambung untuk pijak lempong ni kemudian hari, okay. Kita jumpa lain hari insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.